Lalu belakang teriak hore hore, teriak hore hore, teriak hore hore. Oke, tepuk tangan semuanya dong. Sudah mandi semua belum? Lagi belum mandi. Katanya udah mandi, kok ditanya belum mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa mandi pakai sabun cuci? Masa mandinya pakai sabun cuci? Berarti masukin mesin cuci? Diputar di pengering. Siapa pagi sudah gosok gigi? Siapa tadi pagi bangunnya pagi-pagi? Siapa tadi pagi juga ngompol? Nah, aku mau tanya sama kamu. Kenalan dulu dong buat anak yang ganteng yang super pede. Nama kamu siapa? Siapa? Hai. Nama panjangnya siapa? Oh, nama panggilannya Ai. Nama panjangnya Ai Zamzamzamani. Oh, siapa? Gini nih. Set. Tangannya gini. Yang kanan. Siap, bro. Siap dulu. Lencang depan, bro. Nah. Hormat, bro. Gini, set. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow, kecil-kecil belum sekolah tapi PD-nya luar biasa. Makin cepat lagi bisa? Oke, siap. Bisa? Oke, siap. Makin cepat lagi ya. Tangannya kanan, benar. Lebih cepat lagi. Siap. Adek-adek. Siap. Adek-adek. Kita A, I, A, I, A, I, A. Masuk kamar mandi dulu. Kalau masuk kamar mandi hati-hati, jangan sampai kita kepleset. Aku kurang hati-hati. Harus hati-hati kalau misalnya cepet. Jangan diliatin. Aku mau mandi nih. Jangan diketawain. Orang mau mandi malah diketawain. Jangan dilihatin ya, merem. Mandi pagi, sebelum mandi gosok gigi dulu. Ambil sikat giginya, olesin odolnya, sikat gigi sebelum mandi. Ngokong. Kata semua, gigi. Kanannya, ngokong. Kirinya, gigi. Belakangnya, ngokong. Lidahnya, ngakak. Sikat giginya, gitu lah. Dicuci lagi terus kemumbuk. Aku sudah sikat gigi sekarang. Dingin banget tapi nggak apa-apa. Paksain ambil gayung. Air yang digayung masih seperti biasa ketika si Udin sedih. Udin ambil kertas kosong, lalu tatap wajah Susi. Dan Udin mengambil pensil dan dicoret-coretlah kertas kosong itu. Ini apa? Anwar, ini buat kamu. Coba serumnya gimana? Ini. Nah, kasih bingkai pot, bingkai gambarnya. Anwar,
Ini buat kamu. Kamu seneng apa nguap? Kabur ngantuk ya? Ketika ibunya si Udin masuk kamar si Udin, ibunya Udin terkejut. Begitu masuk buka pintu, hah? Kira-kira ibunya Udin terkejut kenapa? Tahu nggak kenapa? Ternyata ibunya Udin melihat kertas-kertas berserakan di bawah, yang ketika si Udin waktu sedih dia coret-coret, itu ternyata gambar yang luar biasa. Udin, itu gambar-gambar siapa berserakan di lantai? Ibu, itu aku cuma coret-coret aja, Bu. Kamu sedih? Karena aku gak tanda itu renang, kakak. Cuma itu yang bikin kamu sedih? Ada lagi, kakak. Apa? Aku ketemu dengan burung. Burung apa? Katanya, aku tidak tanda itu terbang. Aku sedih, kakak, sedih! Iya, tapi jangan marah-marah gitu. Burung Raja Wali bilang kamu gak pandai terbang. Oh iya, aku tahu. Sekarang aku lagi nanjak pohon jengkol. Masa Kak Tony disamain sama pohon jengkol? Kamu sedang manjat Kak Tony, gendong Kak Tony. Oh gitu, kakak. Sekarang aku tahu. Aku punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Tepuk tangan dulu dong buat aku. Peluk anaknya. Harta yang paling berharga.